Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya cuma nak tunjukkan sedikit sahaja perjalanan umrah mengikut pintu King Fahad. Okay, saya berada di tingkat G Hilton Suite dari tingkat atas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang biasa berada di Hilton Suite, turun Hilton Suite lalu dekat ni ada Bomber, stesen Bomber. Ya, kalau siapa yang familiar ya. Stesen Bomber. Okay, that means keluar Hilton Suite, arah ke kiri. Arah ke kiri dia akan melalui satu macam ni. Yang masuk ni. Okay, semua orang akan masuk melalui kemah ni. Di kemah ni dia akan check semua permit. Ya. Dalam kemah ni ramai orang beratur tunggu untuk di check permit. Ada peti sejuk untuk air botol dan segala persiapan untuk pergi dilepaskan untuk pergi umrah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok, memang orang masuk semua mesti melalui ini. Kalau ramai dia akan queue ramai di sini. Okey. Itu. Di sini melalui kemah ini, selepas selesai akan keluar dari sini dan masuk semua ikut ini, kiranya orang yang telah diluluskan. Okey, antara yang nak pergi mengerjakan ibadat umrah yang ada permit umrah. Dan mereka akan masuk melalui pintu 2 King Fahad. Besar, tapi saya terlindung lah sedikit oleh bangunan ni. Kon-kon ini directly terus masuk ke King Fahad. Alhamdulillah. Saya tengah tunggu waktu asar sebenarnya. Dan nampaklah ramai yang dah masuk dengan permit umrah untuk solat waktu asar. Dan seterusnya, sekiranya kita ada permit umrah, sebenarnya kita boleh laksanakan tawaf sunat juga dengan permit umrah. Kerana hanya dengan permit umrah, anda boleh masuk ke mataf terus dan laksanakan tawaf sunat. Ataupun sekiranya pada hari sebelum balik, kalau ada permit umrah, maksudnya bukan pergi umrah, tapi laksanakanlah tawaf wada jika ada kebenaran permit. Ya. Okay, ini adalah suasana di, saya menunggu di atas ni sebenarnya, di Hilton Suite lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lagi azan.